stop menjual, start closing. Old school sales people mengatakan bahawa closing adalah sebahagian daripada proses jualan. Dan itulah langkah yang terakhir untuk pastikan deal itu terjadi. Walau bagaimanapun, dengan perubahan ke arah penjualan melalui online, selling dan closing adalah menjadi dua terma yang berbeza dan bertentangan. Ada orang di luar sana sangat pandai menjual tetapi tidak dapat closing. Mampu menjual tidak bermakna mampu menutup jualan tersebut. Menjual ia merujuk kepada keupayaan seseorang untuk menerangkan dengan lebih tepat ciri dan faedah produk atau perkhidmatan bagi meyakinkan bakal pelanggan tentang sebab dan kenapa mereka perlu membuat pembelian. Ada ketika apabila kita cuba menjual produk dan servis, tindak balas mereka secara automatik adalah untuk melarikan diri. Ingatlah bahawa semua orang suka membeli tetapi tidak suka dijual. Closing pula apabila anda sebenarnya membantu pelanggan membuat keputusan sendiri. Closing ialah perkara yang membuatkan prospek membuat transaksi kepada anda. Perbezaan di sini, closing membantu mereka berkata ya dan terus membeli atau terima kasih kerana membantu mereka dalam membuat keputusan. Satu lagi perbezaan menjual kebanyakan berlaku semasa di perjalanan. Semasa anda terlibat dalam perbincangan melalui WhatsApp, melalui phone call, melalui live sharing, email dan juga bersemuka, anda cuba menjual produk atau perkhidmatan, anda cuba yakinkan produk anda adalah produk yang terbaik dan semua bantahan, objection dijawab, jualan akan berlaku. Sebaliknya, closing ini tidak semestinya berlaku pada penghujungnya. Bagaimana jika saya memberitahu kepada anda bahawa anda boleh mula menutup penjualan dari permulaan? Contohnya, apakah cara yang paling mudah untuk memujuk anda membeli minyak wangi atau coklat? Saya bagi sampel percuma. Sekiranya anda mencuba coklat tersebut dan anda suka, maka saya tidak perlu lagi menjual. Anda sudah dijual. Ini yang banyak juga syarikat buat dengan menawarkan produk percuma dalam pasaran melalui social media. Ada bagi video, e-book dan lain-lain. Pelanggan melihat sendiri nilai dalam menjalankan perniagaan dengan syarikat tertentu. Sebaik sahaja pelanggan dapat melihat nilai dalam bahan percuma, soalan seterusnya adalah, jika produk percuma sebegini bagus, sejauh manakah produk yang berbayar? Ini juga menunjukkan bahawa closing juga boleh berlaku lebih awal dalam proses jualan dan bukan pada akhir. Berbagai cara untuk menutup jualan dibincangkan dalam buku Stop Menjual, Start Closing. Tentang perbezaan jualan dan closing, itu kerana anda harus lebih fokus kepada closing. Kerana di dalam menjual, anda cuba menawarkan produk dan juga perkhidmatan dengan ciri-ciri produk dan faedah. Dalam closing, pelanggan membuat transaksi kepada anda dengan menumpukan nilai produk atau perkhidmatan anda. Akhir sekali, selamat membaca, happy selling and happy sales millennial.